Fenomena astronomi yang dapat dirasai sendiri menerusi pandangan mata kasar iaitu hujan meteor Geminid antara fenomena yang ditunggu-tunggu apabila tibanya bulan Disember. Menurut penolong pengurus Balai Cerap Port Dickson, Muzamir Mazlan, dianggarkan 100 ke 150 juraian meteor dalam tempoh satu jam dapat dilihat dan direkodkan menggunakan peranti digital masing-masing. Hujan meteor Geminid boleh dilihat di kawasan lapang tanpa sebarang gangguan cahaya atau cahaya bulan yang boleh merencatkan cerapan. Inilah satu benda yang menarik. Jarang-jarang berlaku setahun dua kali dan kita boleh nampak dia banyak. Kita boleh nampak dia banyak, satu fenomena yang susah kita nak jumpa, tapi pada ada hari-hari tertentunya kita boleh nampak dia, yang kita cakap tadi itu satu jam dalam 100 hingga 150. Itu banyak tu sebenarnya. Kan kalau kita nampak cukup seronoklah. Maknanya cukup seronok, itulah fenomena yang satu fenomena astronomi yang tidak memerlukan alat. Hanya menggunakan mata saja. Siapa-siapa pun boleh tengok. Beliau menambah cerapan pada kali ini sangat berbeza apabila perlu dilakukan dalam keadaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang mengehadkan kehadiran serta pematuhan terhadap SOP. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi mencerap juraian hujan meteor Geminid di Port Dickson. Fenomena yang berlaku sekali setahun ini boleh dilihat bermula pukul 10 malam hingga 6 pagi tadi.